Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sekarang ni pukul 6 petang tapi masih cerah lagi. Oh, time sama macam ni. Dia sampai pukul 8:30 malam baru sunset dekat sini. Barulah matahari terbenam. 8:30 cerah sangat-sangat. Even dah 8:30 tu kita macam dah malam dah kan? Gelap dah. Inilah pokok ceri Black Tartarian, pokok ceri yang color hitam tu, actually ada lagi dahan. Tengok dahan ni dah patah dah. Ya Allah, tengok besar dahan ni. Ingat senang ke kita? Okay, tengok daun dia habis dimakan. Ni, semua dimakan pucuk-pucuk semua. Lepas dah kena makan ni, malam juga husband dah spray deer resistant lagi sekali. So bila spray seluruh pokok ni, mereka takkan datang sini dah sebab busuk. Jom Nas nak update kebun Nas. Ni cili eh. Cili padi dah ada dah cili. Tu pun sama. Ni cili padi kita depan ni. Pokok pun tak nampak, tengok rendah sangat. Tengok sini. Pokok dalam 3 inci macam tu, tengok. 3 inci tapi cili lebih daripada 10 biji kan. Nak kena petik nanti cili putih. Pokok timun kita dekat sebelah sini subur, tengok dia dah nak menjala dah. Pokok kacang banyaknya. Pokok terung, kita punya kangkung so far lambatlah kangkung ni. Tu dah start keluar anak-anak. Anak-anak kangkung ni tomato. Ada brother seorang tanya dekat komen, Nas tak tanam ke tomato apa? Kangkung ke tomato ke? Okay, sekarang Nas dah tanam dah. Dan oh tengok Nas punya apa, white radish. Tu ubi dia kecil je. Ni kobis bunga. Kobis bunga. Pokok bawang. Dan sebelah sini. Oh, kita punya selek dah keluar. Kita punya ulam raja dah keluar guys. Tengok. Ni. Ulam raja kita sini. Masya Allah. So, ni lah kita punya lepas letak baja. Dia keluar dah siap bunga dah, tengok. White radish. Pucuk ubi, Nas punya pucuk ubi. Ni, Nas punya pucuk ubi yang patah hari tu dah ada balik. Dia punya tunas, tengok. Ni. Dah ada tunas. Pokok limau purut kita. Okay, so Nas nak ambil sikit. Nak makan nasi je lagi, nampak nampak ulam. Macam ni. Kita celur je. Okey, cukuplah banyak ni. Nak buat nak celur dengan air panas sikit and then makan dengan nasi. Okey, macam kawan-kawan tengok dekat sini, hujan lebat seharian. Masya-Allah. Dia dah buka dulu payung. Payung ni pun hari tu punya payung patah guys. Okey, payung Nas patah, so Nas kena pergi beli payung baru untuk nak buat konten, nak buat video sebab actually Nas punya pokok strawberry hari ni Nas excited sangat nak tunjuk dekat kawan-kawan. Nas punya strawberry yang Nas ada tanam time pindah sini lah, time masa beli rumah ni Nas ada tanam pokok strawberry dekat depan rumah Nas. Okay, seronok pula bila jalan dalam hujan. Mungkin gelap sikit kamera sebab hari ni satu hari mendung je. Sekarang ni weather pun sejuk sikit. So, Nas keluar daripada belakang rumah tadi. Okay, jom. Nas tak sabar. Jom kita pergi petik. Nas punya pudina tengok. Nas tak petik pun biar macam tu je. Nas biar macam tu je. Hujan, Masya Allah. Hujan lebat. Okay, seronoknya bila hujan di sini. Sebab dekat sini jarang hujan lebat. Ni. Kita punya pokok selet.
sebab rusa dah tak datang kat depan ni sebab mereka mungkin mereka takut kan sebab kita buat kita clearkan dekat pokok-pokok semua. Kita clearkan pokok-pokok belakang tu. And then rusa pun maybe dia takut nak lalu sini. That's why Nas punya salad kat depan ni dia lepas tumbuh balik tak kena makan dah. Tak kena makan dah salad-salad ni kan. And then kita punya ketumbar pun sama. Ini pokok ketumbar tumbuh balik. Dah keluar balik dah ni ketumbar tengok. Okay Nas nak petik ketumbar sini. Okay jom. Mangkuk pun dah ada, payung pun dah standby. Okay. Rasa macam budak-budak pula main dalam hujan. Hujan lebat, orang stay indoor. Tapi Nas nak petik strawberry lah, nak petik sayur lah. Okay guys, sinilah. Oh, banjir kat depan ni. Tengok. Kita kena buka net. Nas kena tutup dengan net sebab rabbit. Tupai, mereka suka rosakkan tanaman. Ni sini ada 2 biji. Ada 3. Sebelah sini ada ni hampir masak. And then dalam tu selak-selak daun. Strawberry ni dia merebak kan. Dia spread dekat ground. So kita tanam macam 2-3 pokok. Dia spread jadi macam 7-8 pokok macam tu. So dalam tu pun sama juga tengok. Oh tengok dalam tu. Masya Allah. Masya Allah kawan tengok ni. Okay ni ada banyak yang belum masak lagi. Sebelah sini pun dah masak. Ni. Okay tengok pokok dia sini. Dia yang ni pokok ni dia spread. Dia nampak ni anak-anak pokok ni kan. Dia merebak dekat tepi-tepi ni. Ni anak-anak pokok ni. Oh, ada yang dah ni. Ada yang dah putus. Tapi tengok daun dia fresh. Daun ni masih fresh lagi. Tengok ni, ni dah terlalu masak tu kan. Tengok dah lubang dah dia punya ni. Okay, dalam ni. Okay, Nas nak ambil. Bismillah. Ada lagi. Sini. Okay, ambil. Tadi jatuh pula. Yang ni pun petik je lah sebab Nas tak nak dia rosak nanti. Di okay, mana mangkuk tadi? Sini. And then yang ni pun sama juga. Jom kita petik je lah ni kan. Dah masak dah. Masya Allah ni 3 pokok je. Ni kecilnya tengok. Tengok ni kecilnya size. Oh ada lagi dalam tu. Nasinya dah habis dah. Ada lagi sebiji dekat dalam sana. Gitu. Wow. Okay. Okay, inilah kita punya strawberry. Kita try makan tengok. Ni, inilah kita tengok saiz. Comel kan? Okay, bismillah. Even dia punya saiz dia kecil comel. Jumpa makan. Manis ya. Ni ada lagi. Ada lagi. Ya Allah, Nas lupa nak tutup balik. Habislah kalau lupa tutup ni kan. Esok dah tak ada dah. Kalau lupa tutup, benda ni dia punya biji, dia punya buah-buah sini. Datanglah tengok esok tak ada dah. Okay, dah kena rosakkan dengan apa?
rabbit ke, tupai ke. Dalam hujan, orang semua orang duduk dalam rumah. Nas ni duduk jalan-jalan dalam hujan, petik strawberry. Okay, before tu Nas nak tunjuk, before ending Nas nak tunjuk sikit Nas punya landscape kat depan ni kan. Nas tak tunjuk lagi kan, landscape yang belum siap lagi. Masya Allah, hujan lebat. Ni kita lagi kita punya pokok pear. Pokok pear pun ada buah dalam. Oh, dah besar dah. Kejap je buah dia besar, tengok. Nas kena balut dia punya buah tu sebab Nas takut kena makan dengan burung. Nak makan dengan burung tupai. Tupai suka panjat-panjat pokok kan. Okeylah guys, sampai sini je video Nas petik strawberry yang Nas tanam sendiri last summer. Tak sabar nanti kita tunggu dia punya buah yang tak masak lagi. Kita tunggu next sebulan, dua bulan macam tu. Lagi sebulan macam tu dah boleh petik lagi sekali. Maybe Nas kena letak baja sikit bagi dia punya buah dia sehat dan besar kan. Okay, nantikan next video nanti. Dalam hujan juga Nas nak petik sayur-sayur. Nas dekat belakang tu ada banyak sayur yang dah tua. Dah terlebih, orang kata dah terlebih tinggi dah pokok dia. Dah boleh petik dah sayur-sayur kan. Dan nantikan next video Nas nanti. Assalamualaikum. Kita tengok strawberry Nas. Okay, take care di sana. Assalamualaikum. Bye.